Hei kawan-kawan, jadi kayaknya gue lagi capek untuk camping lagi, tapi gue tetap pengen weekend gue bernuansa alam. Nah, makanya gue datang ke sebuah resort di Bandung, namanya itu Dulang Resort. Nah, di sini tempatnya asik sih. Banyak pohon-pohon, terus asri, dan rumahnya itu berkesan apa ya, tradisional ya. Jadi ya di sini sih bisa nyantai. Nah, gue dapetin kamar ini lagi, kamar gue di belakang itu lagi promo kemarin, harganya 240.000. Menurut gue sih worth it ya dengan harga segitu. Terus mereka juga punya kolam renang yang bagus banget dengan view-nya. Nanti bakalan gue tunjukin mungkin ke kalian. Nah, di sini sekarang agak gerimis sih, mungkin ini ya kabut. Tapi bisa kalian dengar sendiri suaranya di sini, masih banyak suara burung dan suara jangkrik ya. Banyak sih di sini kayak kamarnya itu pondok-pondokan gitu. Terus jalanannya juga nggak terlalu dekat sih ke sini, jadi suara kendaraan juga nggak terlalu berisik ya. Oke, mungkin nanti gue akan ajak kalian main ke kolam renangnya dan ngeliat view kota Bandung dari situ. Nah, ini salah satu kamar ataupun cottage ya, yang berkesan tradisional. Bisa kalian lihat. Nah, kamar gue itu udah ada di sebelah sana. Coba kita lihat dalamnya. Nah, jadi ini kasurnya. Sorry berantakan. Tadi gue udah tidur siang di sini. Terus ada TV. Terus ini ada jendela gede banget. Sekarang kita lihat kamar mandi. Dengan gaya tradisionalnya itu lumayan sih untuk harga segini. Nah, sekarang kita nikmati sore ini. Ditemenin hujan. Jadi sekarang lagi hujan, mungkin besok pagi gue baru bisa ngajakin kalian ke kolam renangnya buat ngeliat view Bandung dari atas. Niatnya sih nanti malam gue mau ke cafe deket sini, pemandangan malamnya lampu kota Bandung. Kalau misalnya udah gak hujan, mungkin gue bakalan keluar buat ke cafe itu ya. Terima kasih.
Jadi bisa kalian lihat di sana view kota. Ini seharusnya muter sih, cuma karena ini tertutup pohon. Terus di sana juga ada view lampu kotanya. Cakep sih tempatnya, enak buat nyantai. Jadi jarak dari hotel tadi ke sini itu cuma 5 menit paling naik motor. Jadi cukup dekat sih kalau mau nginep di situ, mainnya ke sini kalau malam. Dan untungnya malam ini nggak jadi hujan. Jadi cukup menyenangkan sih. Kalau hujan malam-malam, gue nggak bisa kemana-mana kayaknya. Udah dingin banget pasti. Ini mungkin gue bakalan nikmatin waktu gue dulu di sini. Sampai ketemu besok pagi. Pagi kawan-kawan. Ih, baru bangun. Terus sekarang mau ke kolam renangnya dulu. Mau berenang. Kayaknya rame deh sekarang. Soalnya banyak yang nginep-nginep juga pada berenang sih di situ. Tapi gak apa-apa, kita coba lihat aja dulu tempatnya, oke? Okay? Bisa kalian lihat sendiri di sini pemandangannya lumayan bagus ya. Bisa langsung lihat kota Bandung dari sini. Oke, mungkin gue mau berenang-berenang dulu. Sambil nunggu sarapan gue dianterin sih. Oke.
Makasih ya, Teh. Thank you.